Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan buat unboxing Samsung Galaxy A30s ya. Dan ini barangnya saya order dari Lazada ya. Karena di Lazada 12/12/2019 lagi ada promosi. Dan lumayan juga harganya, boleh kurang sampai 300 atau 400 ribu dari harga biasanya ya guys. Oke guys, kita unboxing aja barangnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya untuk info-info berikutnya ya guys. Jangan lupa guys. Oke. Oke guys, jadi ini Samsung Galaxy A30s dan saya ambilnya di warna hijau ya. Oke guys, sebelum kita buka kotaknya, ada baiknya kita baca dulu keterangan yang ada di belakangnya ini. Samsung Galaxy A30s 64GB Infinity V Display, triple kamera, on screen fingerprint. Jadi di Samsung Galaxy A30s sudah ada fingerprint di layar ya guys. 4G LTE octa-core processor 162.0mm 6.4 full recycle, jadi di sini 6.4 inci. Dimensinya 157.9mm. HD Plus Super AMOLED. Untuk kamera belakangnya 25MP tambah 8MP tambah 5MP triple rear kamera. 16MP front kamera, 64GB memory, serta RAM-nya 4GB ya guys. Jadi di sini ada sedikit keterangan Samsung Galaxy A30s. Oke guys, kita buka aja kotaknya dan kita penasaran ya barangnya seperti apa, apakah sama seperti generasi sebelumnya seperti A30 atau A30s lebih keren atau lebih modern dari yang sebelumnya ya guys. Oke guys, kita buka aja. Sealbox-nya ya. Jadi sealbox-nya pertanda kita beli original baru ya, bukan second hand atau bekas pakai. Oke guys, kita buka. Wow. Ternyata di dalamnya ada soft case free ya. Saya rasa sudah cukup menarik untuk di harga 2 jutaan lebih ya. Dan di Samsung kelas menengah kita dapat free soft case. Ini sangat membantu kita ya guys. Sini ada buku panduannya. Jadi buku panduannya seperti ini ya guys. Oke guys, ini barangnya guys, Samsung Galaxy A30s Infinity V Display, triple kamera, on screen fingerprint. Oke, kita langsung aja bukanya ya. Wow, di belakangnya guys, benar-benar mantap, mantul nih. Dengan harga 2 jutaan lebih, kita boleh mendapatkan sebuah smartphone branded yang sudah terkenal ya, Samsung Galaxy A30s. Ya, nggak usah lama-lama guys, kita buka aja.
Wow. Entah apa, nggak terbayang guys. Gimana rasanya? Cover belakangnya begitu bagus. Begitu menarik, elegan ya. Tapi saya rasa ini plastik ya, atau plastik ya. Plastik campuran kaca. Oke guys. Oke, selanjutnya kita lihat apa aja yang ada di dalam kotak Samsung Galaxy A30s ini ya guys. Jadi yang pertama-tama ada kabel. Ini sudah type C ya, kabel charge sudah type C. Yang kedua ada earphone. Earphone-nya juga lumayan bagus, standar. Dan ini ada IMEI-nya ya, serta nomor kode produksinya. Seterusnya ada adapter charge. Jadi adapter charge-nya ada 3 pin ya, karena ini set Malaysia. Oke guys, kita lihat dulu berapa watt pengecasannya. Jadi untuk pengecasannya ada 18 watt ya, saya rasa cukup lumayan lancar dan bagus ya di Samsung Galaxy A30s ini. Oke guys, jadi ini saja yang ada di dalam box-nya Samsung A30s. Saya rasa cukup menarik dengan harganya yang murah. Ditambah lagi ada promosi ya, promosi di Lazada 12.12. Saya rasa cukup bagus jika kalian ingin membelinya ya, langsung aja guys. 12 sampai 14 Desember masih ada promosi. Oke guys, selanjutnya kita on dulu ya HP-nya. Oke guys, jadi ponselnya ini atau smartphone-nya sudah kita on ya, kita cari bahasanya dulu. Ya, nggak usah lama-lama, kita set aja bahasa Indonesia. Oke, ayo untuk kita... Oke guys, jadi kita akan lihat nanti untuk penampakan pertamanya di Samsung Galaxy A30s ini ya. Oke guys, jadi penampakan pertamanya di Samsung Galaxy A30s seperti ini ya. Dan ini layar depannya. Saya rasa juga sama ya di semua Samsung. Mungkin desain layarnya seperti ini semuanya. Karena ini sudah One UI. Dan untuk terbaru di Samsung di seri A ya, di 2019 ini. Oke guys, kita cek dulu SIM tray-nya ada berapa. Oke, kita lihat SIM tray-nya ya guys. Jadi SIM tray-nya di sini ada 3 slot ya. 2 slot untuk kartu card dan 1 slot lagi untuk memory card. Saya rasa cukup bagus dan seperti di vendor-vendor lainnya ya. Oke guys, kita selanjutnya. Oke guys, jadi dari bodinya ini, dari desain bodinya sama ya di seri-seri A lainnya. Oke, di sebelah kanannya ini ada tombol on off, tombol volume. Dan di atasnya ini kosong ya, cuman ada lubang sinyalnya. Oke, kita lihat ke bawahnya. Di bawahnya ini ada lubang loudspeaker, lubang type C untuk pengecasan ya, dan di sini lubang earphone. Dan di sebelah kirinya kosong ya, cuman ada SIM 3 ya. Oke, itu saja. Di belakangnya, di cover belakangnya ini kosong ya, untuk pinjepinnya sudah pindah ke layar depan. Dan di sini ada 3 kamera yang menegak ya. Kamera pertama, kedua, dan ketiga. Di bawahnya ini ada LED flash atau lampu LED flash. Ini logonya Samsung. Ya, saya rasa cukup menarik ya. Sudah seperti di seri sebelumnya. Samsung A50 ya, yang fingerprint-nya sudah pindah ke depan. Oke, kita tes kameranya dulu.
Oke guys, jadi hasil kameranya di Samsung Galaxy A30s seperti ini ya. Penampakannya jernih, tajam, dan cukup bagus ya hasil rasanya. Sudah seperti di seri A50 ya. Oke guys, cuman di sini saja unboxing saya di Samsung Galaxy A30s ya. Tunggu aja video yang akan datang, saya akan buat review dan pengetesan game serta pengetesan kameranya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.